akan menjelajahi kebun sawit untuk mencari alokasia berdaun merah. Di bawah-bawah anak tadi tuh, lubang tadi tuh. Kenapa? Kayaknya tadi tuh, di dalam mana nih, parit nih. Mencari dengan teliti, melihat dengan seksama sekeliling apakah ada tumbuhan alokasia atau tidak. Apa sebelah sana tadi lah. Sebelah sana kan banyak keladi namanya tadi. Ya kalau kita merukunya. Mana merukunya itu lihat kan. Ini contoh alokasia liar yang tumbuh di kebun sawit. Daunnya hijau, bagus ya. Janda bolong gitu di. Janda bolong Kalimantan, bro. Dan yang bagus begini. Inilah janda bolong Kalimantan. Janda bolong Kalimantan. Lainnya kita tanam tuh lah, Mang. Lain lah. Liurkan. Lainnya boleh. Banyak mama nilok dapat ini semalam. Minta. Nah, janda bolongnya. bolongan. Yang kita buat semalam itu philodendron kali. Kami menemukan lagi alokasia liar. Tampak daun apa tulang daunnya berwarna putih. Ini ada tanaman pakis. Bagus, ini sepertinya kalau ditanam di dalam pot apalagi digantung. Kita tuh baru masuk di dalam situ. Bengkeng lah, Mang. Ulun pote aja. Kenapa yang tahu? Itu ada pokomang tuh. Oh, maaf, orang berdua aja pokomang. Jalannya becek, guys. Bagus, Mang. Pemandangannya. Ada apa, Pak? Hijau. Oh, dapat dua kita dua nih. Surga, ngeklad.
Oh lucu ha. Jauh. Lihat daunnya guys. Sirih gading kah apa ini? Ini ya. Sudah kalau di dapat banyak kita julak. Apa jadi kayak gini? Kamu minta juga kada? Kalau mau. Minta abri. Mumpung ini mumpung sudah nih. Ini guys. Ambil gas. Nah mah kok ini aja melihat guys banking guys bank itu kilo dengkrang jangan jangan kamu ambil tuh. Jadi ini yang kami cari guys, coba kalian lihat guys. Aduh. Kasih bolong-bolong guys. Jadi seperti ini guys. Nah. Jauh jadi ya. Ada di dapat juga guys. Jadi ambil tahu di sampingnya ini. Oh iya juga lain kali itu ya. Itu nama saya ada aja anaknya tuh. Kuantung nanti ada tahun-tahun gandalnya habang sebelahnya. Ambil anu. Ambil. Di singkapam. Kena dulu beri. Sabar. Kena dulu makisnya. Dapat dua sebenarnya. Oh, gak bongkolnya boleh. Ini membawa parang tadi. Ya am. Guys. Ya tak di. Oh dapat makanya ibu. Jadi ini apa mang? Alokasia. Alokasia. Alokasia asli Kalimantan. Long nilaba.
Tapi yang membedakannya dari alocasia yang kita lihat tadi, itu bawahnya berwarna merah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini Pak Gejali sedang berusaha mengambilnya. Tuh, warnanya merah bawahnya ya. Perhatikan teman-teman. Penuh perjuangan. Semoga aja hidup. Ini panggil penyanyi sama deh. Coba tunggu dulu lah. Menariknya. Hijau batangnya yang tadi tuh anu. Bahasa Banjar kita. Biar aja. Mantap. Dapat lagi guys. Akhirnya tidak sia-sia guys. Lain jenisnya berarti ini. Tapi ini beda batang, apa jenis batangnya? Sepertinya ini beda lagi jenisnya guys. Tapi lihat daunnya, wow, merah ya. Jadi bawahnya itu merah, atasnya berwarna hijau. Ini sedang digali. Kenapa bisa begini guys? Saya tidak tahu. Lihat guys, penampakan daunnya guys. Demikianlah perjalanan kami pada hari ini untuk mencari alokasia. Sampai jumpa di lain kesempatan.